106 Gemas. Hari ini ditemuin sama aku Ririn. Aku lagi staycation nih di Bellevue Hotel Bandung. Nah Popal, aku punya tips nih buat kalian jaga daya tahan tubuh kalian walaupun kalian sedang staycation. Yuk ikutin aku biar kalian tahu gimana sih tipsnya, apa sih gerakannya. Yang pertama, gerakan dead bug. Ambil posisi telentang dengan tangan lurus di depan dada serta pinggul dan lutut membentuk sudut siku-siku. Kencangkan otot perut dan pastikan punggung bawah menyentuh matras dengan sempurna. Buat tangan kanan dan kaki kiri menjadi lurus tanpa menyentuh lantai atau matras. Lalu, kembalikan ke tempat semula serta buat tangan kiri dan kaki kanan yang lurus. Kamu bisa melakukannya 15-20 kali setiap posisi. Kedua, two point plank. Mulailah dari posisi push up dengan kedua tangan di lantai dan di bawah bahu. Langkahkan kaki ke belakang dan angkat lutut, lalu angkat lengan kanan ke atas dan ke depan, serta kaki kiri ke belakang dan ke atas hingga kira-kira setinggi pinggul dan bahu. Berhentilah selama beberapa detik sambil menyeimbangkan diri dan tahan posisi dua titik ini di satu sisi. Kemudian turunkan kembali tangan dan kaki Anda ke lantai dan ulangi lengan atau kaki yang lain. Buka kaki selebar pinggul, lalu angkat lutut kiri ke arah dada. Setelah itu, lakukan untuk kaki sebaliknya disertai dengan kecepatan yang sama saat lari. Dan kamu juga perlu menjaga lengan tetap terentang serta membiarkan lutut menyentuh telapak tangan yang diletakkan di depan dada saat latihan. Itu tips dari Ririn buat kalian jaga daya tahan tubuh kalian selama kalian staycation. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe Popular Magazine Indonesia. See you, bye-bye, Popal.